Ada sambaran, guys. Halo guys, balik lagi dengan saya di Tom Yoye Channel. Nah, hari ini saya akan mencari spot-spot terbaru untuk mancing ikan channel limbata. Saya akan memasuki ke hutan yang lebih dalam lagi, guys, biar mendapatkan ikan channel limbata yang lebih bagus. Oke, kita akan membuka jalan terlebih dahulu ya. Ini sangat rimbun sekali, guys, tuh pepohonannya. Nih, uletnya. Ulet juga gede-gede, guys. Oh. Ulet ini, ulet bulu. Ini kalau misalkan kena tangan atau kena kaki, guys, bisa bengkak ini. Ini kita biarkan dulu. Takut keinjak, guys. Oke, bagaimana keseruan berpetualang hari ini? Ikuti terus video ini. Kita membuka jalan, guys. Nah, suara airnya sudah terdengar ya, guys. Bentar lagi kita sampai. Airnya di depan, guys, sungainya. Wah, lumayan cukup deras ya airnya. Lumayan deras, guys. Main besar. Oke, saya persiapkan alat pancing dulu ya. Semoga aja dapat ikan banyak di sungai ini. Ini saya menggunakan kail ukuran 06, timah, dan reel seadanya, guys. Saya juga udah membawa cacing. Ini cacing tanah atau cacing liat, guys. Dan sedikit perbekalan. Perbekalan nasi tentunya. Oke, mantap. Untuk bekal makan nanti. Cacing lumayan banyak ya, guys. Saya pasangin dulu lah cacingnya. Nah, guys, kita coba di sini ya. Nih, cacingnya sudah terpasang, guys, tuh. Kita coba di kubangan kecil ini. Perhatikan, guys. Tuh. Langsung dimakan, guys. Wih, mantap. Wih, ajib. Nih, poin pertama saya, guys. Kecil-kecil cabai rawit. Ajib rimnya, tebal. Dan juga warna birunya udah pekat ya, guys, walaupun kecil. Ini poin pertama, guys. Sungguh mantul sekali. Oke, kita lanjut lagi. Oke, umpannya sudah terpasang ya, guys. Kita coba di sini nih. Nih, lubangnya mantap. Kita coba. Ada sambaran, guys. Kita amankan dulu, guys. Mantap, 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 mantap. Oke, ini dia. Mantap. Ini rimnya lumayan tebal, rim merah, guys. Oke, mantap. Kita lanjut lagi.
Oke, ini saya berada di kubangan besar, guys. Nih, kita coba ya. Umpannya sudah terpasang lagi. Kita coba di sini. Wah, wow, guys. Mantap, guys. Biru yang ini. Gokil. Mantap tuh. Birunya. Gondrong. Kita lanjut lagi. Mantap. Ikannya kecil, guys. Babyannya ya. Mau lihat gak? Kalau mau lihat saya ambil nih, saya pancing nih. Kecil-kecil, guys, ikannya. Yang besarnya ke bawah. Ini sungai ke bawah ini pas hujan kali, ke bawah banjir. Ini tinggal yang kecil-kecil tuh. Aduh, yang di kubangannya. Tuh. Kecil, guys. Kita rilis lagi tuh. Oke, kita lanjut, guys. Nih, guys, saya paling suka tempat-tempat seperti ini. Yang kubangan di kubangannya di pinggir sungai itu. Sungainya di sana, ada kubangan di pinggirannya. Itu seperti ini. Biasanya ada ikan cana limbata yang sepasang di tempat seperti ini, guys. Karena harus diketahui, cana limbata cenderung mendiami aliran sungai yang tenang. Ini kita coba ya, tuh umpannya sudah terpasang, guys. Kita coba. Oh, guys, tuh. Lepas lagi, guys. Nih, saya zoom ya. Saya zoom biar teman-teman bisa lihat. Tuh, guys. Nah, ikannya nyangkut, guys. Kita cek rimnya. Wow, rimnya lumayan tebal. Rim merah. Oke, kita lanjut lagi. Nih, guys, di depan saya itu ada kubangan tuh, kubangan ya. Kubangan kecil. Biasanya ikan cana limbata lebih memilih di kubangan seperti itu. Dikarenakan semua ikan jenis gabus itu cenderung menyukai tempat-tempat yang airnya tenang kayak gini. Kita coba pancing ya, guys. Nih, saya sudah pasang cacingnya. Kita coba. Tuh, guys, dimakan, guys. Ya, kecil ini ikannya.
kecil guys. Tuh. Kecil, cuman rimnya beh edan. Tebal guys. Tebal kayak gini guys. Wah, mantap sebenarnya. Kalau ini sih mau saya bawalah. Mantap kecil-kecil rimnya, ajib. Apalagi kalau udah besar ya guys tuh. Rimnya tebal. Oke, kita lanjut lagi. Guys, suasananya sudah mencekam kayak gini. Sudah gelap, oi. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Perjalanan pulang saya masih sangatlah jauh. Guys, cuacanya udah mulai turun kabut ya ini. Udah mulai gelap tuh. Saya rasa bentar lagi ini mau turun hujan. Oke, ini kita review hasil mancing hari ini. Saya tidak terlalu banyak ya dapatnya. Cuman ikan di sini bagus-bagus guys, biru-biru dan rimnya tebal-tebal, merah juga rimnya. Ini rim merah, tebal, biru ini tuh. Dan juga ini yang tadi nih. Mana sih yang tadi? Di sini ikannya bagus-bagus. Biru-biru. Karena kan di sini udah gelap guys, jadi gak terlalu terang. Ini kayaknya mau hujan. Hai guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian yang di rumah. Oke, video hari ini saya tutup. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. Kita langsung pulang guys. Ini cuacanya udah gelap.